قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرولية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية dan di dalam permasalahan penamaan iman dan agama, yaitu untuk dinyatakan seorang itu mukmin, muslim, kafir, fasik, maka ahlus sunnah wal jamaah pertengahan antara kelompok haruriyah bersama dengan mu'tazilah dengan kelompok murji'ah bersama dengan jahmiyah. Yani jahmiyah termasuk yang berkeyakinan murji'ah. Dan murji'ah ekstrim dalam permasalahan irja'. Dan yang dimaksud dengan al-haruriyah, nisbah kepada harurah, satu negeri di dekat Kufah. Dan dinamakan mereka sebagai kelompok Haruriyah. Sebabkan mereka keluar dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di saat melakukan tahkim dengan Muawiyah. Lalu mereka pun berlepas diri, memisahkan diri, dan mereka berkumpulnya di Harura. Dan mereka yang dimaksud adalah Khawarij itu sendiri. Wal-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Berselisih para ulama sebab munculnya firqah ini. Hanya yang masyhur, sebab penamaan Mu'tazilah adalah penamaan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri. Tabi'i radhiyallahu an. Disebabkan keluarnya Wasil bin Atha dari pendapat Ahli Sunnah. Yang menyebabkan dia meninggalkan majelis Al-Hasan Al-Basri, maka Al-Hasan menyatakan i'tazalana fasummu mu'tazila. Maka mereka pun dinamakan kaum mu'tazila. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. قوله وفي باب أسماء الإيمان dalam permasalahan asmaul iman, كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة. Adalah permasalahan penamaan dan hukum, ya, menghukumi seseorang mukmin, kafir, fasik. Ini merupakan yang pertama yang terjadi, yang merupakan perselisihan yang terjadi di dalam Islam antara kelompok-kelompok yang berselisih tersebut. Ya. Jadi pada asalnya dalam permasalahan ini pemberian nama mukmin, pemberian nama iman, kufur, dan menisbahkannya kepada seseorang. Wa kana lil ahdatsi siyasiyyati wal hurub allati jarat baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma fi dzalikal hin. Dan adalah kejadian-kejadian politik dan peperangan-peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah
pada waktu itu. Wa ma tarattaba 'alaiha min dhuhuril khawarij war rafidhah wal qadariyah. Lalu setelah itu dilanjutkan lagi dengan kejadian-kejadian politik yang terjadi dalam pemerintahan, disertai dengan munculnya khawarij dan rafidah dan al-qadariyah. Atharun kabirun fi dzalikan nizaa', sehingga ini menimbulkan atau menyebabkan pengaruh yang besar dalam perselisihan ini. Ya. Sehingga semakin meluas. Rupa-rupanya kejadian politik berpengaruh. Nah. Sehingga terjadilah penghukuman pada seorang muslim dengan takfir. Naam. Subhanallah. Dari sini ikhwani fiddin azakumullah menjelaskan pada kita bahwa terkadang dengan suatu kejadian yang terjadi di pemerintahan, ya, yang menyebabkan sebagian pihak kurang puas, memungkinkan bagi mereka untuk menyimpang dan tidak menyikapi sesuatu itu dengan berdasarkan syarak, tapi berdasarkan hawa nafsu, maka mereka pun terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan perselisihan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Seperti khawarij itu tadi. Wal muradu bil asma'i huna asma'uddin. Yang dimaksud dengan al asma' di sini adalah nama-nama agama. Ya, misal mukmin, muslim, wa kafir, wa fasik ila akhir. Maksudnya memberikan hukuman kepada seorang apakah dia mukmin atau kafir, muslim atau kafir. Itu yang dimaksud. Wal muradu bil ahkam ahkamu ashabiha fid dunya wal akhirah. Dan yang dimaksud dengan hukum adalah hukum-hukum orang-orang yang telah dinisbahkan penamaan agama itu di dunia dan di akhirah, begitu. Jadi kalau misalnya dia dikatakan mukmin, lalu apa hukumnya dia di akhirah? Lalu kalau seorang dinisbahkan badannya kafir, lalu apa hukumnya di akhirah? Lalu kalau dia dinisbahkan fasik, lalu hukumnya di akhirah bagaimana? Kalau dinisbahkan pada seorang manzila bainal manzilatai, lalu hukumnya di akhirah bagaimana? Nah, begitu. Jadi masalah hukum dilihat dari hukumnya dia di dunia dan hukumnya dia di akhirah. Ya. Fal khawarij wal harur al fal khawarijul haruriyatu. Maka khawarij yang juga disebut dengan kelompok al-haruriyah wal mu'tazilah zahabu, mereka berpendapat ila annahu la yastahiqqu ismal iman, bahwa tidaklah berhak penamaan iman itu illa man saddaqa bijananih, kecuali orang yang membenarkan dengan hatinya. Wa aqarra bilisanih. Dan menyatakan dengan lisannya. Betul ya kawan? Hah? Naam, sampai di sini betul. Wa qama bijami'il wajibat. Dan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban. Wajtanaba jami'al kabair, dan menjauhi seluruh dosa-dosa besar. Ah, itu penamaan iman bagi mereka. Jadi mereka menjadikan amal itu syarat kesahihan iman secara mutlak.
Oleh karena itu mereka mewajibkan, harus dikerjakan seluruh kewajiban. Satu kewajiban ditinggalkan, kafir keluar dari Islam. Kata Khawarij. Ya. Jatuh dalam satu saja perbuatan dosa besar, kafir keluar dari Islam. Famurtakibul kabirati indahum, maka orang yang melakukan dosa besar menurut mereka, nah ini mereka beliau umumkan di sini, Khawarij dan Mu'tazilah, la yusamma mu'minan, tidak dinamakan dia seorang mukmin. Bittifaqin bainal fariqain, berdasarkan kesepakatan dua kelompok, yakni Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka sepakat untuk tidak dinyatakannya mukmin bagi seorang yang melakukan dosa besar. Tidak dikatakan mukmin. Tidak dikatakan muslim. Nah. Walakinnahum ikhtalafu. Namun mereka berselisih. Antara Khawarij dengan Mu'tazilah, mereka sendiri berselisih. Hal yusamma kafiran awla. Apakah dinamakan kafir atau tidak? Sebab kalau dinamakan kafir ya ikhwan, berarti terkena hukum-hukum orang kafir di dunia. Nah ini yang kaum Mu'tazilah berusaha menghindar. Ya. Tapi kalau Khawarij kafir. Oleh karena itu termasuk di antara simatul Khawarij, ciri-ciri Khawarij, Rasulullah SAW menyatakan, yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin, lalu membiarkan para penyembah berhala. Fal khawariju yusammunahu kafira. Maka Khawarij menamakan orang yang melakukan dosa besar kafir. Wa yastahilluna damahu wa malah, dan mereka menganggap halal darahnya dan hartanya. Wa li hadza, oleh karena itu kafaru Aliyan wa Muawiyah wa ashabahuma. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dan para pengikutnya. Wastahallu minhum ma yastahilluna minal kuffar. Dan mereka menganggap halal dari mereka, dari Muawiyah, dari Ali dan para pengikutnya, sebagaimana apa yang mereka anggap halal dari orang-orang kafir. Wa ammal Mu'tazilah faqalu, adapun kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan, inna murtakibal kabirah kharaja minal iman. Orang yang melakukan dosa besar, keluar dari iman. Mereka keluar dari keimanan. Walam yadkhul fil kufur, tapi juga tidak masuk ke kafiran. Jadi dia tidak dikatakan mukmin, tidak juga dikatakan kafir. Fahuwa manzilatun bainal manzilatain. Tapi kedudukannya apa? Satu kedudukan antara dua kedudukan. Nah, yaitu antara kedudukan iman dan kufur. Wa hadza ahadul usul allati qama 'alaiha madhhabul i'tizal, dan ini merupakan salah satu prinsip yang dibangun di atasnya madhab Mu'tazilah. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab.